الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين جمعة سيدنا جمعة يعني الله تبارك وتعالى Marilah kita senantiasa mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Karena tujuan hidup kita di dunia hanya untuk bersyukur kepada Allah. Makanya kita selama di dunia harus terus beribadah. Ibadah tidak ada pensiunnya. Ibadah tidak ada akhirnya. Allah Ta'ala berpinman, Wa'bud Rabbaka hatta yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbimu sampai datang kepadamu yakin dan para ulama berijma para mufassir berijma bahwa yakin yang dimaksud adalah kematian. Tapi ibadah yang dimaksud ibadah dalam konteks syukur kepada Allah. Makanya amal yang kita kerjakan harus karena Allah. Sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. salam. Itulah sebabnya kita harus menjaga dua hal tadi. Karena amal itu bukti syukur kepada Allah. Makanya kalau kita beramal apapun apakah itu ibadah mahdhah Ibadah tidak mahboh harus karena Allah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi terutama yang lebih ketat apabila kita melakukan suatu amal yang sifatnya mahboh. Kemudian juga kita harus ingatkan diri kita untuk semakin takut kepada Allah Jalla wa'ala. Ya ikhwatal iman, ibadah terbaik akhir zaman takut kepada Allah. Banyak hal yang akan menggoyahkan iman kita banyak hal yang menjadi sebab kita mengalami penyimpangan laulal kalau bukan karena takut kepada Allah jalla waala kita tidak akan bisa istiqomah nggak ada yang bisa menyelamatkan kita dari penyimpangan kecuali takut kepada Allah jalla waala ya kotel iman yang bisa bikin kita aman selamat istiqomah hanya Allah dengan takut kepadanya subhanahu wa ta'ala. Kalau kita takut kepada manusia, kita menjauh dari manusia. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita akan mendekat. Kullama min Allah, kullama qurb minhu subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, Allah akan lindungi kita. Apa yang Allah lindungi? Hati kita. Karena Allah yang bolak-balik hati kita. Para jamaah, kita harus memahami. Hidup ini untuk apa? Makanya, ada akhirnya, ada ajalnya. Allah batasi usia manusia. Kalau seandainya ada orang abadi, rasul paling berhak abadi karena seluruh umur beliau, waktu beliau bermanfaat, tapi Allah tetap batasi umur dan usia beliau. Salawatorbiwa, salam wa ali. Artinya, Allah ingin menyampaikan kepada kita, nabi, dan kita sama, tujuannya sama bahwa hidup ini adalah untuk mencintai dan taat kepada Allah. Dua kata ini merupakan kata kunci. Kata kunci untuk mendapatkan ketenangan. Cinta dan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya seorang mukmin dalam keadaan apapun, pada kondisi hidup seberat apapun, Setinggi apapun, dia akan tetap tenang. Kalau di atas, dia tidak congkak, dia tidak lupa. Dia tetap ingat Allah dan bersyukur kepada Allah. Jalla wa'ala, tenang. Kalau di bawah, sampai kepada titik nadir, dia tetap tenang. Dia bersabar dan berbaik sangka kepada Allah. Jalla wa'ala, itulah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda, aja melihat amrul mukmin, inna amrahu kullu khair. Sungguh menakjubkan potret hidup seorang mukmin. In asabatu sarra syakara fakana khairun lah. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairun lah. Kalau dia diberi nikmat, dia bersyukur. Dia tidak lupa, dia tidak sombong, dia tidak merasa hebat. Kenapa? Karena hatinya mencintai Allah. Para jemaah, orang yang mencintai, pasti akan selalu ingat kepada yang dia cintai. Kenapa kita kalau mendapatkan nikmat lupa? Karena kita tidak cinta Allah. Mengapa ketika kita terpuruk lupa? malah berburuk sangka karena kita tidak cinta Allah. Bawaannya malah berburuk sangka kepada Allah. Para jemaah, Allah tidak memberi kebahagiaan hanya kepada orang yang berduit. Allahu Jalla wa'ala tidak memberi kebahagiaan hanya orang yang berlimpah hartanya. Karena kebahagiaan itu ketenangan. Allahu Ta'ala berpinman, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati ini akan tenang. Tenang artinya tidak harus sukses. Karena Allah tidak takdirkan semua hambanya kaya. Makanya kemiskinan, saya meneliti tentang kemiskinan di Indonesia berdalam persepsi Al-Quran. Ternyata Al-Quran memandang miskin itu takdir sampai kata Allah dalam hadis kursi inna min ibadi inna min ibadi ma la yasluhu illal ma la yasluhu illal faqr walau agnaitu la afsattu alihi dina ada di antara hambaku gak cocok jadi orang kaya kalau aku buat dia kaya rusak agamanya kata Allah wa inna min ibadi ma la yasluhu illal ghina walau afqartu la afsattu alihi dina ada di antara hambaku yang pas dia itu jadi orang kaya. Kalau jadi miskin, rusak agamanya. Jadi Allah tahu hikmahnya. Dan kita sebagai hamba, mau miskin, mau kaya, berbaik sangka kepada Allah. Sulit berbaik sangka. Kalau kita tidak mengenal Allah, tidak mencintai Allah. Makanya belajar agama. Jangan dunia mulu, kerja nggak ada habisnya, urusan dunia nggak ada ujungnya. Kalau tiba-tiba mati gimana kita? Ada kejaminan kita setelah keluar dari gedung ini, kita masuk ke lift masih hidup. Makanya kita diangkat oleh Allah dimuliakan karena ilmu agama dan beramal. Kenapa kita belajar agama? Bukan harus jadi kiai ulama, enggak. Ilmu agama yang membuat kita mengenal Allah mencintainya subhanahu wa taala lalu buktikan karena cinta itu bukti-bukti Bu, membutuhkan bukti dengan apa dengan amal amal yang sesuai dengan tuntunan nabi alaihi sebagaimana allah firmankan dalam ali imran ayat 31 qul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim katakan muhammad sampaikan kepada umatmu jika kalian betul-betul mencintai allah buktikan dengan amal yaitu amal yang sesuai dengan contohmu, tuntunanmu. Kalau kalian selalu beramal sesuai dengan contohmu, tuntunanmu, aku pasti mencintai mereka dan aku pasti mengampuni dosa-dosa mereka dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzan fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa imtinani. والصلاه والسلام على هادي البشريه جمع الذي ادى الامانه وَنَصَهَا الامه وجاهد في اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجي الى يوم الدين اما بعد يا إخوة الايمان نبي pernah ditanya يا رسول الله kapan kiamat lalu النبي عليه السلام balik bertanya ada tala, ta kok kamu nanya kiamat? Memangnya kamu udah siap? Bekal apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Karena Nabi tidak tahu kapan kiamat. Malaikat Israfil pun nggak tahu. Kata Allah, fa'idha nukirafin nakur. Trompet itu sudah ada di mulutnya. Tinggal tunggu perintah. Kalau kata Allah, tiup, hancur alam semesta. Fa'idha nukirafin nakur. Sudah di mulutnya. Dan itu bukan, nggak penting bagi kita. Kalaupun besok kiamat, gak, usah takut. Gak ada yang perlu kita takutkan. Apa kata Nabi? Kamu memang punya bekal apa menghadapi kiamat? Ini bicara tentang ketenangan ya. Mukmin itu tetap tenang walaupun besok kiamat. Apa kata orang itu? Kata sahabat Nabi Ali Seram. Saya tidak punya bekal khusus ya Rasul. Lalu apa bekal khusus kamu? Saya hanya punya satu mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau saya berada di hari akhir, lalu bertemu Allah, lalu melihat keadaan mahsyar yang mencekam dan menakutkan. Ya apa bekal kamu? Hubbullah wa rasuli. Saya punya satu, cinta Allah dan rasulnya. Lalu Nabi menimpali, kata beliau, orang di akhirat bersama yang dia cintai orang nanti di akhirat bersama yang dicintai. Jangan merasa aman para jamaah kalau duit kita miliaran. Tapi hati belum cinta kepada Allah. Kalau tiba-tiba kita mati, duit itu gak bermanfaat. Ayo periksa hati ini. Saya sudah cinta Allah belum? Apa kata Nabi? Tanda kita ini cinta Allah di dunia. Kita rindu kepada Allah. Sampai ada orang saking cintanya kepada Allah sampai nggak sanggup lihat langit selama 30 tahun nggak sanggup kenapa saking rindunya kepada Allah setiap dia lihat langit nggak kuat setelah 40 tahun ke atas dia tahu bahwa rata-rata -rata umur umat Nabi 60 baru dia mengarahkan wajahnya ke langit dia bilang Tala, taala taala ilaik ya Allah betapa lama kapan saya harus bertemu denganmu ya Allah saking rindunya makanya nikmat terbesar dunia Rindu kepada Allah, nikmat terbesar akhirat, melihat wajahnya, subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita semua, menjadikan hati kita menjadi hati yang selalu rindu kepada Allah. Wallahi, nikmat! Gak ada rasanya itu sakit, gak ada rasanya penderitaan sebesar apapun kalau hati rindu kepada Allah, karena semua ujian yang kita alami, ujian cinta. Allah memberi musibah ujian, kata Ibnu Qayyim, bukan untuk menyiksa, membuat kita merita, tapi untuk menjadikan diri kita pada saat bertemu Allah tidak membawa dosa, dan Allah muliakan kita. Dan kenapa Allah kasih kita ujian musibah? Karena Allah rindu rintihan doa kita. Betapa banyak dari kita tidak berdoa kecuali ketika ada masalah. Begitulah kita. Makanya Allah kasih kita ujian, persoalan supaya kita angkat tangan ya Allah. Kata Ibnu Qayyim, kenapa Allah kasih kasih kita persoalan? Karena Allah rindu rintihan doa kita. sayang sayangnya Allah Jalla wa ala kepada kita. Wallahi Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita. Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita. Sampai syurik ditanya, kalau kamu nanti dihisap amalmu, di akhirat kamu pilih siapa? Kamu pilih siapa yang menghisap amalmu, Allah atau ibumu? Aku pilih Allah, karena Allah lebih sayang saya daripada ibu saya. Setelah Allah lebih sayang kita, apalagi buat hati ini cinta Allah. Udah itu aja, walaupun amal kita sedikit, walaupun banyak keterbatasan, kita ini awam, paling gak minimal lah hati ini cinta Allah belajar amalin, belajar amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan merahmati kita semua. Allahumma fil lil muslim muslimat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'u qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Allah maghfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya muqallibal qulub, ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم انا أسألك الشوق الى لقائك ولذ النظر الى وجهك اللهم اصلح لنا ديننا الذي عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا واصلح اخرتنا الذي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربي العزة عما يصفون <applause> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بعد إحسان وإيتاء القربى وإنحاء الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة